Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadzakkarallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqallahu rasuluhun nabiyyun habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wash syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh umat manusia. Yang pertama adalah nikmatnya diberikan kesehatan, dan yang kedua nikmatnya diberikan waktu yang luang. Maka dari itu, marilah pada subuh hari ini kita awali dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabar ini. Mudah-mudahan sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'itnya, dan insyaallah kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satu wali songo yang berdakwah di daerah Cirebon pada zamannya, yang dikenal dengan nama Syekh Syarif Hidayatullah atau yang biasa populernya itu Syekh Sunan Gunung Jati, beliau pernah berpesan yang pada saat itu ditujukan kepada masyarakat Cirebon khususnya dan umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat. Pesan beliau adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin, yang artinya agar senantiasa kita memakmurkan masjid dan menyantuni para fakir dan miskin. Nah, jika kita amati, dua pesan ini merupakan salah satu cara atau salah satu kunci agar kita bisa meraih derajat yang la'allakum tattaqun, derajat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak sekali cara-cara ataupun kunci-kunci agar kita bisa meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya itu bisa dengan cara ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Yang pertama, dengan cara memakmurkan masjid. Ketika kita melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat membangun masyarakat Madinah, saat membangun masyarakat Madinah, beliau itu membangun masyarakat yang gemar masjid, membangun masyarakat yang rindu akan masjid, membangun masyarakat yang senang akan masjid. Perjalanan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah itu, sebelum beliau sampai ke tempat tujuan, beliau mendirikan masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Dan begitu pun sesampainya di kota tujuan, beliau mendirikan masjid kembali yang dinamakan dengan Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, setiap langkahmu ke masjid itu merupakan ibadah, dan setiap langkahmu ke masjid itu merupakan amal soleh,
dan setiap langkahmu ke masjid itu merupakan penghapus dosa-dosamu yang telah lalu. Dan bahkan Nabi menegaskan bahwa sesungguhnya wahai sahabatku, sholat yang paling baik itu adalah sholat yang dilaksanakan di masjid. Dan begitupun doa yang paling baik itu adalah doa yang dipanjatkan di masjid. Dan bahkan silaturahim yang paling baik itu adalah silaturahim yang dibangun di masjid. Maka orang yang melangkahkan kakinya ke masjid itu merupakan tamunya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya masjid itu Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Otomatis yang akan memberikan hidangannya tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Allah akan memberikan dua jaminan kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Yang pertama, Allah akan memberikan rahmatnya, dan yang kedua, Allah akan memberikan ampunannya. Karena masjid ini solusi bagi orang-orang yang mempunyai keinginan, solusi masjid. Bagi orang-orang yang doanya belum diijabah, masjid sebagai solusi. Bagi orang-orang yang terundung masalah dan belum menemukan solusinya, masjid adalah sebagai solusi. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita agar kita termasuk kepada golongan-golongan orang yang telah memakmurkan masjid? Banyak sekali cara apabila kita ingin memakmurkan masjid, yang salah satunya dengan sholat berjamaah, ataupun dengan mengadakan pengajian ke pengajian, atau bahkan memberikan sarana dan prasarana untuk masjid, dan bahkan orang-orang yang membersihkan sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas masjid itu pun merupakan orang yang telah memakmurkan masjid ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu cara agar kita bisa meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan dari Syekh Syarif Hidayatullah adalah setelah ingsun titip tajuk, setelah memakmurkan masjid, agar kita senantiasa menyantuni para fakir dan miskin. Bahwa salah satu menyantuni para fakir miskin ini, setidaknya ini merupakan konsep ataupun cara agar kita bisa membahagiakan orang-orang lain. Karena bahwa sesungguhnya setiap amalan sosial ataupun akhlak sosial yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu a'mali afdal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling utama wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idkhalas subur 'ala qalbil mu'min. Sebaik-baiknya amalan adalah ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Ghazali pernah dinukilkan, di dalamnya pernah terjadi dialog antara Nabi Musa alaihi salam bersama Tuhannya. Pada saat itu Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku telah menjalankan setiap perintah yang engkau perintahkan kepadaku, maka amalan manakah yang paling sangat engkau sukai wahai Allah Subhanahu wa taala? Apakah salatku? Tanya Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa alaihi salam, bukan salatmu, karena salatmu itu kebutuhanmu. Ketika engkau melaksanakan salat, engkau akan tercegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Lalu kemudian Nabi Musa AS bertanya kembali kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, jikalau bukan sholatku, apakah zikirku amalan yang paling sangat engkau sukai? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa AS, bukan pula zikirmu, karena zikirmu itu sama kebutuhanmu. Ketika engkau berzikir, engkau punya hati akan menjadi tenang. Lalu kemudian Nabi Musa AS bertanya kembali kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, jikalau bukan zikirku, apakah puasaku amalan yang sangat engkau sukai? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa alaihi salam, bukan pula puasamu, karena puasamu itu sama kebutuhan. Ketika engkau puasa, engkau akan bisa mencegah hawa dan nafsu. Dan terakhir kalinya Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, jikalau bukan salatku, jikalau bukan zikirku, dan jikalau bukan puasaku, amalan manakah yang paling engkau sukai dari segenap amalan-amalan yang telah aku kerjakan?
Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa alaihissalam, amalan yang sangat aku cintai, amalan yang sangat aku senangi adalah idkhalas surur 'alal qalbil mu'min, ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Ini memberikan pelajaran kepada umat manusia, bukan berarti orang yang telah sholat, orang yang zikir, dan orang yang telah menunaikan ibadah puasa tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan pelajaran bagi orang yang telah sholat, bagi orang yang telah zikir, bagi orang yang telah puasa, harus meningkatkan ibadah sosialnya dengan menyayangi, dengan membahagiakan terhadap sesama. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Ketika kita membangun hubungan ritual dengan Allah telah baik, maka harus meningkatkan ibadah sosialnya kepada sesama makhluknya. Nah, salah satunya itu dengan membahagiakan orang lain. Banyak sekali cara apabila kita ingin membahagiakan orang lain. Baik itu memberikan makan bagi orang-orang yang lapar. Baik itu menyantuni para fakir dan miskin. Baik itu menyantuni para yatim piatu. Terlebih menyantuni para yatim piatu itu bukan hanya sekedar satu tahun sekali di bulan Muharram, tetapi bagaimana kita berupaya mengusahakan untuk mempedulikan pendidikan anak yatim, mempedulikan bagaimana dia menjadi sukses. Dan ini salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua pesan dari Syekh Syarif Hidayatullah yang bisa tentunya kita aplikasikan, kita tanamkan, kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun menurut para ulama fikih itu, kalau takwa diartikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Tetapi ada pula definisi takwa yang sangat menarik yang dilontarkan oleh ulama tasawuf yang bernama Al-Imam Qushairi. Beliau mengatakan bahwa takwa itu terdiri dari ta, qaf, waw, dan ya. Dan beliau mengartikan atau memaknai setiap huruf-huruf yang merangkai dari kalimat takwa itu sendiri. Nah, kalimat ta di dalam kalimat takwa itu Imam Qushairi mengartikan atau memaknai dengan tawadhu. Jadi huruf ta di dalam kalimat takwa itu oleh Imam Qushairi diartikan dengan tawadhu. Nah, tawadhu ini secara sederhana memiliki arti rendah hati. Orang yang telah mempunyai sifat tawadhu itu pasti yang pertama siap menerima nasihat dari siapapun. Orang yang tawadhu itu akan menghormati siapapun. Dan inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tawadhu itu selalu menghormati kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang di bawahnya. Inilah termasuk kepada akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua ada huruf qaf. Huruf qaf ini diartikan dengan qanaah. Nah, qanaah ini artinya secara sederhana itu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita putus asa atau patah semangat dalam mengejar cita-cita dan impian kita, tidak begitu. Tetapi orang yang qanaah itu ketika diberikan misalkan melalui rezeki yang sedikit ataupun besar, dirinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat apabila kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya mudah tapi sulit dilakukan, yakni menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat sederhana tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian yang ketiga ada huruf waw. Nah, waw dalam kalimat takwa itu oleh Imam Qushairi diartikan dengan waro. Di dalam Islam itu telah jelas ada yang halal dan ada yang haram. Nah, di antara halal dan haram itu ada yang dinamakan dengan syubhat. Nah, orang yang bertakwa itu jangankan melaksanakan yang haram, yang syubhat pun akan dihindari karena saking hati-hatinya. Karena takwa itu salah satu artinya kalau menurut akar kata itu memiliki arti yaitu berhati-hati dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari.
Lalu kemudian ada huruf ya. Huruf ya ini diartikan dengan yakin. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang telah yakin 100% kepada Allah bahwa kehidupan ini telah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadirkan di Masjid Al-Jabar ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, inilah telah ada garisnya, telah ditentukan, telah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi takwa menurut Al-Imam Syafi'i. Nah, kemudian ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaminan dari Allah itu orang yang bertakwa akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ma'iyah al-Ilahiyah, akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Lalu jaminan yang kedua, orang yang telah bertakwa kepada Allah akan diberikan al-ilmu ala duni, yakni ilmu yang bermanfaat baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya, terlebih bermanfaat untuk orang-orang lain. Dan yang ketiga, jaminan bagi orang yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, an-najatu minan nar, akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong kepada orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan oleh Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada kesalahan, itulah khilaf dari saya pribadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.